Hello, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resepi kita adalah kuih talam Tokyo . Mudah je cara dia, pakai kukus saja . Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah sagu mata ikan yang telah direndam selama 20 minit dan saya letak sedikit warna . Dan juga kelapa parut, air putih, santan pekat dan garam. Itu . Dia masukkan sagu mata ikan . Masukkan kelapa parut, masukkan garam, masukkan santan pekan dan juga air . Gaul sebati. Okey, begitu. Kemudian kukuslah selama lebih kurang 20 minit . Bila sagu dah masak, masukkan ke dalam loyang . Macam ni saya gunakan 5x5 inci yang telah alas dengan plastik dan sapu dengan minyak . Masukkan dalam loyang begini . Okey, tekan-tekan sikit . Biar dia padat. Kemudian bila dah padat, ketepikan dulu . Okey, untuk bahagian atasnya pula kita perlukan . Tepung gandum, tepung jagung, santan pekat, tepung angkui, tepung ni, air sejuk, telur, gula, garam, vanila dan warna hijau . Itu saja. Okey, cara dia mixer semua bahan-bahan . Sebab nanti kita nak masak dekat atas api yang perlahan. Mixer dulu supaya dia semua tercampur . Okey, dah tercampur semua, kemudian kita mixer. Okey, dah mixer, sekarang kita nak kacau di atas api yang perlahan . Masakkan . Kacau hingga jadi pekat saja . Tak payah masak sangat . Tengok dah ada pekat sikit, lepas tu dah . Okey, bila dah dapat ada sikit macam ni . Lepas tu dah tutup api . Okey, kemudian tuanglah adunan kita ke dalam loyang yang kita dah sedia terlebih dulu tadi . Okey, kemudian kukus kembali lebih kurang 25 minit . Okey, kita kukus. Okey, setelah 30 minit . Kita punya kuih pun dah masak . Sejukkan dulu . Okey, kuih kita dah sejuk . Nak keluarkan. Okey, kita keluarkan . Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan plastik. Sekarang kita potong semua. Okey, so kuih kita dah siap dipotong . Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Okay, bye.